Gue Yota, gue adalah salah satu penulis di Hasagi, salah satu portal berita League of Legends dalam bahasa Indonesia. Gue suka banget nulis, gue juga suka sama League of Legends, jadi kenapa nggak gue gabungin keduanya gitu. Gue nulis tentang League of Legends, maka dari itu gue bikin Hasagi. Menurut gue, komunitas League of Legends di Indonesia itu sebenarnya udah makin berkembang ya, cuman gue rasa mereka tuh butuh satu portal di mana mereka bisa ngelihat berita terbaru, yang paling terbaru tentang League of Legends. Nggak cuma dari update gamenya aja, tapi mungkin dari e-sportnya. Mungkin juga mereka bisa belajar tentang panduan untuk cara mainin champion tertentu, tahu lebih dekat dengan pemain-pemain yang profesional di League of Legends dan sebagainya. Untungnya waktu itu gue nggak sendiri, jadi gue punya teman lama namanya Edel. Edel ini sama-sama suka nulis. Gue coba ngobrol sama Edel, lu suka nulis kan? Gimana kalau lu nulis tentang League of Legends bareng gue? Karena gue juga lagi pengen bikin project ini nih, pengen bikin komunitas League of Legends makin bagus, makin keren, makin pinter juga. Jadi karena mereka baca berita terus. Akhirnya Edel setuju dan akhirnya kita mulai nulis bareng. Waktu itu kita nggak pakai langsung hasagi.gg sih, kita pakai blog simple aja. Yang penting kita udah mulai start coba bikin berita, coba nulis, karena kita udah nggak sabar banget pengen nulis. Terus akhirnya kita coba approach komunitas, halo, kita dari Hasagi nih, kita punya berita-berita terkini, kita punya panduan champion terkini. Pas Hasagi udah beberapa minggu jalan, gue coba minta support ke Garena. Akhirnya setelah mereka review, oh mereka setuju nih, mereka lihat bahwa Hasagi ini punya potensinya. Dan akhirnya cerita kita dapat support dari Garena buat ngembangin ini website supaya nggak cuma jadi sekedar blog aja, tapi bisa menjadi sebuah portal yang isinya tuh komplit banget, nggak cuma berita tapi ada guide, ada obrolan ringan, dan juga yang nulis bukan kita berdua doang. Kenapa namanya Hasagi ya? Sebenarnya gue ngeliat kalau di Indonesia itu banyak banget ya yang pakai Yasuo. Jadi Yasuo itu kan terkenal dengan quote-nya yaitu Hasagi gitu. Jadi kalau menurut gue kalau pakai nama Hasagi, dia pasti gampang diinget dan menurut gue catchy gitu. Jadi kita pakai nama Hasagi. Selama gue di Hasagi, gue dapat banyak banget ya. Yang pertama, tulisan gue jadi dikenal banyak orang. Yang kedua adalah gue bisa tahu gitu apa aja yang lagi terjadi di entah di Indonesia ataupun di luar negeri. Gue bisa ngobrol-ngobrol sama pro player yang main di LGS, contohnya datang ke eventnya Garena misalkan yang di LoL 3rd Anniversary kemarin. Kita ngeliput, itu seru banget. Yang paling penting sebenarnya adalah gue pingin bikin Hasagi ini menjadi portal yang nyatuin komunitas League of Legends di Indonesia. Yang kedua adalah gue pingin bikin komunitas League of Legends itu lebih up to date lah tentang apa yang terjadi, tentang mungkin gameplay update-nya, atau mungkin ada champion apa yang lagi in banget nih, lagi in banget. Mungkin e-sportnya siapa yang lagi, tim yang lagi bagus gitu. Atau mungkin mereka pengen tahu cara mainin champion yang bener tuh kayak gimana sih. Nah, jadi kita mencoba buat memfasilitasi semua itu. Gue berharap semakin banyak sih yang baca Hasagi, karena menurut gue tanpa dukungan dari para komunitas di Indonesia, menurut gue Hasagi gak bakal bisa sampai sekarang. Terus juga gue berharap komunitas kita semakin solid dan tentunya makin positif dengan bantuan dari Hasagi. Hasagi tuh gak bakal bisa sampai kayak sekarang tanpa dukungan dari para komunitas. Jadi kalau misalkan kalian suka nulis, pengen coba buat berkontribusi di dunia e-sport ataupun League of Legends Indonesia dengan menulis, gabung yuk jadi penulis di Hasagi. Mungkin gue juga bukan pro player sih yang mainnya jago banget, mungkin kalian juga bukan, tapi menurut gue gak mesti jadi pro player buat berkontribusi di dunia e-sport dan League of Legends Indonesia. Kalian juga bisa melakukannya lewat menulis kayak gue. Gue merasa kata-kata dapat memberikan banyak hal kepada yang membacanya. Informasi, inspirasi, edukasi, itulah alasan mengapa gue suka membaca dan itu yang membuat gue mulai menulis.